Dan ya, pertama-tama di sini tuh gue bakal cuma ngajarin kalian cara pasang dari aplikasinya. Misalnya kalian udah tahu, kalian bisa langsung skip ke tutorial pemasangan filenya gitu cuy. Nah, di sini tuh gue kalian install aja dari aplikasinya, kalian bisa download di dalam file download yang gue udah sediain di bawah, atau kalian tinggal kayak cari aplikasi yang sesuai di YouTube sama device kalian ya. Nah, kalau misalnya udah install, kalian ikutin tutorial berikut cuy. Ini tuh supaya Cleo-nya terbaca ya. Nah, kalau udah di sini tuh kita langsung aja ke tutorial pemasangan dari filenya gitu cuy. Nah, kalian tinggal masuk ke dalam file yang gue udah sediain ini. Ini tuh sebagai contoh pemasangan aja ya. Nah, kalian masuk ke Android data, nah lalu tempel di sini gitu cuy. Nah, kalau misalnya kalian udah tempel di sini atau salin di sini, gue saranin salin aja, karena kalau kalian potong itu bakal sering ngebug gitu cuy. Nah, di sini tuh kalian tunggu sampai selesai di bagian file pengekstrakannya. Nah, kalau misalnya udah selesai, kalian masuk ke dalam file GTA-nya cuy. Nah, kalian tinggal klik yang di sini ya. Nah, kalian tinggal masuk ke files, kalian tinggal cek txtdb. Nah, di dalam txtdb ini tuh ada 4 file yang harus kalian rename ya. Di sini tuh ada GTA 3, GTA in mobile sama txt cuy. Nah, kalian yang rename yang ada di dalam sini aja. Misalnya yang lain itu kalian gak usah ubah-ubah gitu cuy. Nah, di sini tuh kalian tinggal ganti sesuai dengan device kalian atau GPU HP kalian ya. Di situ misalnya HP kalian Antreno, kalian tinggal ganti ke DXT kalau misalnya Mali, ETC kalau Power VR ya, PVR gitu cuy. Di sini tuh gue bakal coba rename dulu ya. Dan ya, misalnya kalian udah rename atau kalian udah ganti sesuai dengan device kalian atau GPU HP kalian, di sini tuh kalian lakukan pengecekan ulang supaya nggak ada kesalahan gitu cuy. Nah, kalau misalnya udah aman, kalian tinggal hapus file kinfobin ini sama file minfobin ya, supaya pas loading di dalam GTA-nya tuh nggak bakal mental atau nggak bakal foreclose gitu cuy. Ini tuh udah selesai di bagian cara pemasangannya, kalian bisa langsung main gitu cuy. Dan ya, ini tuh cara supaya kotanya nggak sepi lagi ya, dikarenakan GTA gue itu sering banget gue sepiin supaya nggak ngelag gitu cuy. Nah, kalau udah kalian tinggal salin file data ini, terus kalian cari file GTA yang dari tadi kalian udah pasangnya. Nah, kalian tinggal buka terus files, terus data di sini tuh kalian tinggal tempel. Nah, kalau ada opsi kayak gini kalian tinggal ganti aja, ini tuh otomatis di bagian penduduk GTA-nya bakal rame lagi gitu cuy. Oke.